apa perbezaan jenis toothpaste yang ini? Kalau yang ini sesuai untuk baby ataupun sesuai for kanak-kanak. Ini dia contains with silito. Kalau yang ikut ni dia with fluoride. So sesuai untuk 3 tahun ke atas. So untuk toothpaste ni ada contents yang jenis natural ataupun organic. Kalau yang budak nak starting belajar brush gigi, boleh considering on silito. Untuk content silito, macam budak dia starting brush gigi, dia tak pandai nak speak out. So this one kalau tak tertelan pun no harm for budak. Kalau ikut contents fluoride, kena harus di speak out. Dia tak boleh telan. Ini saja untuk sharing toothpaste hari ini.